Pemirsa, Yayasan Sosial CCI bersama PMR SMK Penerbangan Cakra Nusantara melaksanakan kegiatan sosial berbagi kasih peduli masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan pemberian sembako untuk masyarakat yang membutuhkan seperti driver ojek, petugas kebersihan, buruh gendong secara acak dilakukan semata-mata untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam masa pandemi corona ini. Pemberian sembako mengikuti aturan safety untuk berinteraksi yakni mengenakan alat pelindung diri seperti masker dan handscoon atau sarung tangan serta berjarak kurang lebih 1 meter. Upaya safety ini dilakukan karena SMK Penerbangan Cakra Nusantara telah terakreditasi secara internasional ISO 45001/2018 tentang health and safety. Tim PMR Nimade Yuning Sari Parwati MPD mengatakan Yayasan Sosial CCI secara rutin melakukan kegiatan sosial peduli sesama tidak hanya saat pandemi ini tetapi juga berkala. Sasarannya, masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan sehingga tepat sasaran dan bermakna. Diharapkannya Yayasan Sosial CCI dan SMK Penerbangan Cakra Nusantara selalu eksis sehingga selalu dapat melakukan bantuan-bantuan sosial peduli sesama. Kami PMR SMK Penerbangan Cakra Nusantara bekerjasama dengan Yayasan Sosial CCI atau Yayasan Sosial Cakra Cinemang Internasional untuk membagikan sembako bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi di tengah wabah corona ini, memang benar masyarakat banyak sekali yang membutuhkan sembako untuk kelangsungan hidup mereka. Jadi di mana Yayasan Sosial CCI ini merupakan suatu yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang sosial untuk membantu sesama yang secara berskala tidak hanya di tengah pandemi ini saja. Dan yang saya harapkan nanti Yayasan Sosial CCI, PMR, dan SMK Penerbangan Cakra Nusantara selalu eksis agar mampu atau agar bisa selalu berbagi kepada sesama atau orang yang membutuhkan. Yayasan Sosial CCI selalu bekerja sama dengan SMK Penerbangan Cakra Nusantara dalam melaksanakan kegiatan sosial karena karakter kepemimpinan dan keberagaman serta Bhinneka Tunggal Ika harus dibentuk sejak dini. Sejak berdiri hingga saat ini, SMK Penerbangan Cakra Nusantara selalu memprioritaskan pembentukan karakter taruna-taruninya terbukti dengan setiap siswanya memperoleh sertifikat karakter yang hanya ada di sekolah ini. SMK Penerbangan Cakra Nusantara telah terakreditasi A. Solusi aman melewati masa remaja dan generasi yang siap menghadapi perubahan secara cepat telah membuka penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 untuk dididik menjadi pemenang di era industri 4.0 dan society 5.0. Terdapat total beasiswa sampai dengan Mei 2020 senilai Rp19,5 juta dan dapat menghubungi nomor pendaftaran 0361-474-2600, 081-237-098-090. Kunjungi website www.smkpenerbangan.sch.id. Sebuah langkah kecil dengan kepedulian yang besar, semoga bermanfaat dan sedikit meringankan bagi masyarakat terdampak wabah. Mari berdoa dan berbuat untuk sesama agar kita sukses semua. Tim Liputan Mali TV.